Halo semuanya, jadi aku baru banget sampai nih di Changi Airport Singapura yang katanya beberapa orang sih ini airport paling keren sedunia. Dan di belakang aku banyak banget orang-orang ngantri ini semua. Sebenarnya mereka tuh lagi ngisi kartu imigrasi. Makanya teman-teman lain kali kalau datang ke negara luar, biasakan teman-teman isi di dalam pesawat sehingga nanti langsung turun bisa langsung ambil bagasi, langsung enjoy the day. Enjoy the day. Nah, kalau yang bingung nih tentang SIM card sama kuota kalau lagi di Singapura, aku kemarin via Klook beli ini, kurang lebih harganya 150.000. Nanti aku jelasin lebih detail. Dan ini aku ambil di Terminal 4 di convenience store. Ini tulisannya Cheers. Jadi kalian bisa ambil di sini. Nggak lama kok, paling orangnya sekitar 5 menit, 10 menit dia sudah langsung keluar. Tapi yang kalian perluin adalah kalian harus kasih salah satu paspor dari rombongan kalian. Oke? Ini ada hal kocak banget. Aku kan datang ke Singapura dengan pecahan $50. Terus aku mau beli turis pas buat 2 orang harganya 60. Aku kasih 100, dia gak punya kembalian dong. Jadi aku nyari-nyari gimana caranya gak dapet. Jadi aku saranin banget buat kalian yang mau beli Singapura turis pas, kalian itu usahain sediakan nominal kecil, nominal $10. Jadi kalau misalkan $30 pun kalian bisa langsung. Karena tadi aku dikerjain sama petugasnya, dia gak mau terima gara-gara dia gak punya kembalian. Membuang waktu sepertinya ya. Dan di sini aku beli turis pas harganya masing-masing $30 buat 3 hari ke depan aku bisa pakai MRT sepuasnya. Jadi ini makanan berat pertamaku di Singapura. Seru banget sampai goyang-goyang kameranya. Jadi ini semacam aku kayak beli mie gitu. Nama tempatnya Let's Eat. Ini ada di Bugis Junction. To be honest, dulu waktu aku sempat mampir ke Singapura juga aku belinya makanan yang ini juga. Soalnya kenapa aku balik ke sini lagi? Karena sisanya di sini-sini mahal-mahal. Jadi kalau dirupiahin tuh bisa sampai 100.000, 130.000. Nah ini kalau mie ini juga udah sama beberapa bakso, ini harganya 50.000 per porsi, tapi belum sama minum. Enjoy. Rasa bumbunya agak unik, nggak kayak mie yang ada di Indo. Lebih gimana ya? Terus terang sih lebih hambar ya. Kayaknya sih jumlah micinnya jauh lebih sedikit daripada yang biasa kita makan di Indo. Tapi manis. Nah ini penting banget. Meskipun di menunya kelihatannya pedas banget, teman-teman bisa bilang gak spicy, tetap enak. Soalnya aku gak bisa makan makanan pedas, jadi ini lumayan membantu perutku yang sangat keroncongan ini. Yummy, yummy. Sekarang aku lagi ada di Bugis Plus. Sebenarnya ini ajakan temen nih, temen komunitas boardgame aku, buat aku mampir ke yang namanya Battle Bunker. Nah mungkin kalau di vlog lain teman-teman mungkin jarang tahu nih mengenai tempat ini, karena kebetulan aku suka board game. Jadi kita akan lihat
harga board game di sini sama board game di Indonesia bedanya apa? Sama kira-kira di sini lengkap nggak kayak di Indonesia? Saya sudah berada di Battle Bunker dan ini semua ada di lemari, semuanya ready for sale. Even this. Oke, aku baru kelar dari Transformer dan